Oke guys, sekarang kita main, kita coba ya, kita coba main Endless Nightmare Part 1. Kayaknya menarik sih ini game. Ini sih ya offline kayaknya, bisa online. Jadi ya kita langsung start game aja. Oke, kita bakal tidur. Udah pingsan kan sih. Oke, lihat kiri kanan dulu, lihat tangan, lihat jam. Aduh, gua ada di rumah katanya. Oke, kita udah bangkit. Go to the master bedroom on the second floor. Kita buka dulu sini, ada apa yang keluar. Guys, kita buka mana guys. Yah. Aduh, gimana sih? Malah loket coy, kunci. Gimana mungkin coy? Kok aja nih? Apaan? Dara-dara, ada kue ulang tahun. Lah. Oh, ada kamera guys. Ini sedang enggak? Nggak bisa. Bisa dong ya. Kunci. Gue di mana coy ini coy. Aduh apaan tuh woy. Aduh. Woy. Ini serius nih. Kayaknya kamera bisa diambil sini. Oh nggak bisa guys. Aduh itu dia nunggu anjir. Nunggu Gojek. Ayo, paket, Pak. Pak, paket. Paket ya, Anda beli itu ya. Tempak. Aduh, astaga. Aduh, kaget gua coy. Ini kok jalannya lambat banget. Ngebug gimana sih? Ini kapan masih ada berapa ya? Aduh, sumur lah. Tinggalin aja. Oke, kita train joki. Habis tuh. Mau diri kah? Oke, kita dapat triangular key ya. Forget when to start. There will always be inexplicable locks and keys in home. Ya. Yeah. Oh, kita oh, udah bisa masuk kan? Nah, masuk loket aja. Bentar. Ke kunci dulu kuncinya. Enggak bisa. Tetap loket. Lock juga. Jadi kayaknya kita tadi teleport ke dimensi lain. Anjay. Kita udah kembali lagi ke dimensi manusia. Oh, ngumpet, guys. Ngumpet, guys. Terus ngumpet bawah meja. Oh ya, ini ceritanya tuh dia itu udah berkeluarga. Kalau nggak salah namanya si James ya ini. Dia itu udah berkeluarga, terus keluarganya itu dibunuh, guys. Jadi ceritanya si James ini dia tuh kayak mau bunuh diri tadinya, cuman kayak nggak jadi gitu loh, takut juga kan bunuh diri loh pakai pistol, tapi nggak jadi. Dia jadi kayak pengen cari siapa sih yang bunuh istri dan anak gua gitu. Kayaknya kalau kasih kejadiannya di sini, kasih kematiannya ada di dapur kayaknya. Explore biasa down up down. Oke, kosong. Ini foto-fotonya pada nge-crash ya. Bisa ke atas, kita bisa ke sini, kita ke sini. Kunci. Kunci. Kita ke atas. Aduh. Aduh, tadi pesan nggak ada deh.
Rasanya nggak ada deh tuh telapak kaki koi. Eh koi coy. Di atas kah? Dia diam di sini coy. Berakhir di sini berarti. Dia kemana? Tembus tembok. Oh tadinya dia diam gini coy. Terus dia ke sini, jalan sini coy. Tiga tujuh biasanya kalau ada 237 kayak gini tuh biasanya kode ya lock pasti ada sebuah kode kode ini ya ketringgolan please oke istrinya foto bisa oh, namanya bisa nama anaknya ya nama istrinya foto bisa and which taken on the wedding day. Jadi itu foto sama Lisa, sejak sama Lisa ketika dia sedang wedding ya. Pernikahan. Ini kayaknya hide lagi. Weh, siapa ini? Weh. Apaan tuh? Aduh gimana dong di rumah gua ada yang gitu kan cok ah help help me help me cewek cuy pas dari kayak gini dah nah, itu siapa cuy tidur di situ cuy apa lu lihat tuh kampret mbak iya ya. Hilang dia. Wah, loket pas ini. Kunci lagi kah? Ini gue takut tuh sama yang barusan tuh, mau pisau aja. Ngeri banget. Aduh, lock lagi, coy. Mana nih? Go to the master bedroom on the second floor. Pak, gua nanya, ini mau kita harus kemana, Pak? Eh, malah diem sih, Bapak. Oh ini newspaper kepingan koran newspaper koran pada tanggal November pada November tanggal 22 2018 it is already certain that the marriage of Lisa and James is a mistake jadi katanya pernikahan Lisa dan James itu adalah sebuah kesalahan especially after the birth of their daughter khususnya setelah lahir gitu ya lahir apa ulang tahun anaknya James Stone of udah ya betul-betul oh iya oke ngap kita kemana ngap oke bisa foto foto istri saya Lisa atau the two of us are always in conflict di antara kita berdua katanya selalu ada permasalahan I still love her deeply tapi aku enggak ada tapi sih I still aku tetap cinta dia sangat dalam gitu. Dalam apa bos itu kemana ini tuh ini udah lock ya itu kebuka sendiri coy coy aduh merah-merah kayak gini lagi eh si bapak barusan oh, ada dua fotonya oh ini kamar ini kamar dunia manusia, ini kamar dunia lain. Anjay, ya kita masuk ke dimensi lain. Eh, bentar.
Gue baru sadar cuy, ada anak kecil di situ cuy. Cuy, ada anak kecil cuy. Oke, up down up down. Pak, wah itu siapa pak? Aduh, siapa di terus? Oh ini boneka. Nanti bonekanya jalan lagi, hidup lagi guys. Biasanya jam scare-nya itu kalau buat tebak biasanya di pintu. Jadi kita set dulu yang ini. Oke, ini telepon ya, iPhone ya. You should have a good talk with your husband. Kamu harus berbicara baik-baik atau berbicara dengan apa mengenai hal yang baik sama suami lu katanya. This is Lisa phone. Ini telepon Lisa. Ini ponsel Lisa dengan under text message on it. Jadi belum di read ya. Yes, so bla bla bla. Oke. Okay. Nah, kan. Ayo, oke. Okay. Ayo anak-anak, kita belajar hari ini. Sekarang pelajaran matematika, pelajaran yang bikin kalian itu stres, oke. Okay. Ya, gue waktu sekolah matematika, aduh payah banget. Oke, Aimes foto, siapa Aime ini? Foto, oh anaknya itu namanya Aime. Foto anak gua Aime, altuk Aime has gone. Aduh, Aime udah meninggoy. Through various ordeals, nggak tahu gua apa tuh artinya. She always face life with a smile. Dia tuh hidup selalu tersenyum. Dad promise, ayah berjanji kamu itu akan you that I will catch. Oh, ayah berjanji kepadamu, ayah pasti akan menangkap pembunuhnya gitu. Aduh mak, kalau menurut feeling gua dia pasti ngilang nih. Ini dia takutnya nih, dia ini berubah jadi setan terus dia jump scare di muka gua coy. Ajar. The divorce verdict between Lisa and me was issued by the court 3 months ago. Gua nggak tahu sih artinya apa, kan gua juga tahu lah secara bahasa Inggris gua jelek. Jadi, intinya Lisa dan si James ini punya isu 3 bulan yang lalu gitu. Lisa has given up the child custody. Lisa has given up the child custody. Nggak tahu artinya apa. Mungkin dia nggak bisa bikin anak lagi. Nggak tahu deh. Oke, benar-benar. Dia hilang ternyata guys. Gue kira bakal jump scare. Oke. Seperti biasa, foto wedding foto. The wedding photo of Lisa and me, we are so young then. Ini foto pernikahan gua sama Lisa. Waktu itu kita masih muda. Buka lagi. Pelan-pelan, tengok kiri kan. Yah. Ngap. Oh, ini master bedroomnya. Apa nih? Standar ghost mode. Butuh subscribe. Butuh subscribe. Aduh, gua kira apaan, coy. Aduh, gua kira setannya nggak ngerondang gitu, coy. Aduh, bikin kaget aja lu. She is very sensitive of sound. Oh, kita kayaknya punya. Nah, gimana sih? She is very sensitive of to sound. You can attract her attention by throwing item. Nah gitu. Please throw the bottle to the right place otherwise. Wah, pasti ada. Pasti.
Ini tuh semacam gue tuh kayak ngalihin perhatian setannya guys gitu ya, dengan cara yang paling botol gitu. Jadi artinya gue bakal kejar-kejar nih sama setannya. Ih, polisi lagi. Oh, dia suara-suara polisi ya, si James ini dia polisi. Oh, ternyata dia ini si James coy. Gue baru baru nah gue lihat sulit no. Medicine obat kalau gitu bisa hide. Aduh, biasanya udah ambil, biasanya udah ambil kunci baru. Aduh, gua akan kan gua juga bilang apa. Aduh, gua lupa harusnya jangan ambil kunci dulu. Biasanya kunci itu tuh jadi patokan untuk skenario yang apa, skenario lanjutannya gitu, skenario selanjutnya. Ah, udah lah sana lah, jangan ikutin gue lah. Nanti setan ikutin lu. Need a hook to get it. Terus ambil sesuatu ya. Sih tutup lagi. Aduh, kan gua kaget coy. Aduh, ini si kapet togi. The trigger of taser, taser iya, gua sih sama taser gun. Wah, pull trigger and wait to prepare to die. Oke. Okay. Ah, di sini nggak ada tempat hide cuy. Ah, kan gua bilang juga. Ya, dia bisa itu dong. Wah, gua mati coy. Officer, I'm afraid you have to plan for the worst. Balik lagi di sini ya. Sial katanya. Oh gitu. He is the mental indicator of James. If he is attacked after his brain turns red, game will be failure. Untuk there is no save function in game. You need to restart if game fails or exit. Okay. No problem. Okay. Find the killer. Oh, langsung gua akan keluar
Oh itu keluarga. Eh gue masih bawa itu cuy, masih bawa gelas. Oh ini jaketnya kayaknya. Police identity card. Oke. Explore square keyhole. Ini kah? Ini masih berkeliaran di rumah gua kah ini? Apaan di sana? Wah, gua kalau main sendiri tuh males, bos. Aduh, gua ketahuan. Aduh, palaku. Untuk yang kedua kalinya, anjay. Dai. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana dia itu bisa ada di rumah gua tuh. Ini jadi kayak hide and seek. Ini ada tempat juga. Tutup pintu. Hai, dede. Nah, kalau kayak gini, ini dia bisa buka pintu. Jangan dibuka. Singgir lagi. Tutup. Ah kan. Lu kenapa dibuka, woi? Nggak usah buka-buka lah. Lu ngetrol banget anjir di. Ah, dia bisa buka itu bisa kayaknya nih. Sembunyi dulu dah. Ke sini lu. Mau apa lu ngap? Ya jangan kamar mandi lagi dong. Sini lagi. Matilah, bahkan gue
kalau bisa online seru sih, gue lebih berani ke medik medik gue udah habis cuy, tuh udah lagi skip aja dah. Kalau gua mati udah dulu ya, kita pakai part 1 episode 1 file pertama. Aduh, ngap? Ah, mati gak lagi gua nih. Kan? Today after tomorrow is I miss 11 tahun. Akhirnya, yep. You can come to celebrate this birthday. I'm dying. Malah ini nggak di sini. Ini cadangan mati dia. Singapura. Haha. Would you like to leave a review? It would really help. No. Sekarang udah bisa gini. Bisa online kah? Oke, segitu aja guys. Nanti kita main lagi ya ini untuk episode pertama. Gagal untuk yang pertama kalinya. Kita coba main yang nanti next video yang kedua. Oke guys, bye bye. Thank you.